Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini saya belum tidur bro. Begadang. Kemarin live sampai jam 2. Terus baru tidur setengah jam. Seperti ada yang bangunin. Tidur gak tenang, akhirnya buka TikTok bro. Saya buka TikTok, saya perhatiin, ternyata muncul berita-berita politik, muncul berita-berita menjelek-jelekan Jokowi, menjelek-jelekan Tririsma hari ini, menjelek-jelekan Ganjar Pranowo, menjelek-jelekan Megawati, ya semuanya lah. Yang pro Jokowi dijelek-jelekin habis. Mudoko, ya semualah. Polri. Terus pemerintah Jokowi. PDIP, semuanya. Bahkan Abu Janda. Bahasanya memang sederhana bro. Tapi nyelekit. Saya ketawa aja bro. Jadi mereka menggunakan buzzer-buzzer bayaran, ya dengan duit yang mungkin miliaran bro. Berbeda dengan pendukung Jokowi itu, biasanya dia pakai duit sendiri. Ya contohlah saya ini pakai duit sendiri. Ya alhamdulillah ada yang nyumbang. Gus A ini buat kuota, Gus A ini buat makan, Gus A ini buat pulsa, sehingga bisa eksis sampai saat ini dari zaman Ahok. Jadi mengerikan bro, saya mengamati terus menerus, senyum-senyum. Memang kadrun ini manusia setan bro. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Mereka akan terus menebarkan kejahatan tanpa henti sebelum bos-bos mereka berkuasa di negeri ini. Sebelum mereka menguasai negeri ini. Dengan dana yang fantastis, mereka dengan mudah membuat video-video yang berkualitas tinggi. Membuat video-video yang keren lah, bagus lah, kekinian. Ya mudah-mudahan ke depan kita akan imbangi pula bro. Mudah-mudahan ada pro Jokowi yang siap membackup Gus AA agar bertempur dengan mereka-mereka. Gus AA ini profesor bro. Sekarang saya ini masih banyak diam. Kenapa masih banyak diam? Ya, karena banyak para pejuang NKRI yang hebat-hebat. Jadi Gus AA lebih membagi pemikiran, membagi intelektual, berjuang seperlunya, karena dalam politik ini kalau sendirian bahaya bro, kita harus bersama-sama. Ya akhirnya kemarin Gus Al lebih banyak diam. Nah sekarang kita fighter. Ketika Abu Janda sudah dipojokkan, bahkan mungkin akan dipenjarakan dengan berbagai kasus, sehatnya Gus AA mengambil peran Abu Janda. Tapi dengan cara yang berbeda coy. Kita akan mulai bikin video-video yang unggulan, yang bonafit, yang keren. Ya anggaplah kita sedang melakukan sebuah seni. Tolong kalian bro, back up Gus AA. Berikan Gus AA bensin. Berikan Gus AA senjata. Saatnya kita bertempur habis-habisan sampai 2024.
Siap, Mas Bro? Let's do it!